lebih di depan satu dinar dan bagi kaum member yang perempuan. Kemudian orang mati kali yang kedua, orang lain pula ketuk pintu rumahnya, dia bagi lagi satu dinar, tinggal satu dinar dalam rumahnya. Maka kata isteri dia, ya Allah jangan hantar lagi itu ni, tapi dah tinggal satu dinar. Suami aku tak boleh tahan daripada bagi sedekah, dia mesti bagi dah. Dan kami tak ada makanan. Tiba-tiba datang lagi pintu, orang ketuk pintu rumah. Sekali lagi pengemis datang. Abu Umamah Al-Bahili ambil dinar yang terakhir, dia bagi sedekah kepada orang yang mengetuk pintu. Maka habis tiga dinar. Maka isteri dia pun memarahi Abu Umamah. Kata isteri dia, sesungguhnya duit yang aku simpan tadi adalah untuk membeli makanan. Dan bagaimana engkau akan berbuka puasa pada hari ini? Tak ada makanan. Maka Abu Umamah Al-Bahili kemudian meninggalkan isteri dia pergi masjid. Sebab apa? Sebab kena belajar pergi masjid. Seorang lagi kita kena belajar pergi masjid. Muslimin dan Muslimat rahimahullah. Dan ketika Abu Umamah Al-Bahili duduk di masjid, maka dengan izin Allah datang satu orang ke rumah dia. Seorang sahabat Nabi daripada orang-orang Muhajirin. Ketuk pintu Abu Umamah, maka isteri dia buka tanya ada apa. Maka dia jawab, dia adalah salah seorang sahabat Nabi dari Muhajirin. Yang mana orang-orang Muhajirin seperti yang disebut oleh Abu Hurairah, mereka adalah golongan para penyata. Manakala orang-orang Ansar seperti Abu Umamah, mereka adalah golongan petani. Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, mereka penduduk asli Madinah, banyak tanah. Kerja mereka kebanyakan petani, penternak binatang dan memiliki kebun-kebun kurma atau kebun gandum dan sebagainya. Manakala orang Muhajirin, mereka datang dari Mekah. Mereka adalah kaum yang pandai berdagang dan berniaga. Seperti tokoh mereka Abdul Rahman bin Auf dan lain-lain. Jadi sahabat daripada Muhajirin ini bagi tahu. Dia kata dulu ketika dia sampai di Madinah, dia berhijrah ke Madinah, dia tak ada modal. Lalu Abu Umamah Al-Bahili pinjamkan kepada dia duit untuk buat modal. Dan dia berniaga ke Syam. Dan sekarang dia telah menjadi kaya dan dia telah mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Dan telah cukup tempoh perjanjian dia dengan Abu Umamah, Abu Umamah. Lalu dia nak memulangkan kembali hasil perjanjian mereka dan memberikan keuntungan atas pelaburan yang diberikan oleh Abu Umamah. Maka dia menyerahkan di depan pintu rumah Abu Umamah sebanyak 3,000 dinar. Bahagian Abu Umamah menerima pelaburan dia satu ketika dahulu. Kemudian dia berkata, dan aku dalam perjalanan pulang, aku memikirkan hadiah untuk sahabat aku Abu Umamah. Lalu aku membeli sebahagian daripada daging panggang untuk dijamu kepada Abu Umamah dan berbuahan daripada Syam. Maka dibagi berbuahan dan juga daging panggang yang dia beli dalam perjalanan kepada Abu Umamah. Maka isteri Abu Umamah tersangat gembira. Dan bila selesai solat, Abu Umamah pulang ke rumah. Dia mendapati di atas meja makannya ada daging panggang dan ada buah-buahan. Maka dia bertanya kepada isteri dia, daripada mana datang makanan ini? Maka isteri dia pun bercerita, ada sahabat daripada Muhajirin baru balik daripada Syam dan dalam perjalanan dia beri hadiah ini untuk kamu. Maka Abu Umamah dan isterinya berbuka puasa makan daging panggang dan berbuka puasa makan buah-buahan yang enak daripada Syam. Kemudian isteri dia tersenyum dan berkata, wahai Abu Umamah, ada lagi. Dia juga memulangkan kepada kamu pelaburan bersama dengan habuan keuntungan, iaitu sebanyak 3,000 dinar. Maka Abu Umamah tersenyum dan berkata kepada isteri dia, tidakkah Allah begitu cepat memberikan balasan kepada kita? Bukankah tadi, dalam siang tadi, aku baru sahaja bersedekah 3 dinar. Sedangkan waktu malam Allah sudah membalas dengan memberikan sebanyak 3,000 dinar. Muslimin dan Muslimat rahimahullah. Kisah ini juga dimuatkan oleh Imam Abi Nu'aym dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqat al-Asbiya. Muslimin dan Muslimat rahimahullah. Kata Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum yadkhulul jannah illa man syarada 'ala Allah syiradan ba'iri 'ala ahli. Kata Abu Umamah Al-Bahili, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah sangat
Seperti mana seorang penggembala kambing ingin memasukkan kambing-kambingnya ke dalam sangkar, ke dalam kandang. Tetapi betapa kekirnya manusia itu, seperti mana adanya kafir yang lari daripada tuannya, daripada masuk kandang, ada kambing, tak mau masuk kandang. Maka begitu juga ada manusia yang enggan masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyediakan berbagai jalan keampunan, dibukakan pintu Isnin dan Khamis, mengampunkan dosa-dosa manusia, dijadikan pada setiap istighfar, dijadikan pada setiap air wudu yang diambil, dijadikan pada setiap salam-salam yang kita salam selepas solat, dijadikan pada setiap wirid, dijadikan pada setiap solat berjamaah yang kita dirikan akan menghapuskan dosa. Allah menyediakan jalan untuk seseorang hamba Allah masuk syurga dengan begitu mudah. Sebagaimana kata Nabi, Allah ingin hamba-hamba yang masuk syurga seperti mana penggembala kambing ingin memasukkan kambing-kambingnya ke dalam kandang. Namun malangnya ada kambing yang tak mau masuk kandang. Begitu. Dan begitu juga ada manusia yang enggan masuk ke dalam syurga, enggan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa berdoa kepada Allah supaya diberikan hidayah dan iman, supaya diberikan hidayah dan iman untuk tetap di atas agama Allah, dan supaya hati kita menjadi lembut untuk mendengar nasihat dan teguran. Maka kerana itu kata Aisyah dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata Abdullah bin Abbas di dalam hadis yang banyak riwayatnya, bahawa ada lelaki daripada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah doa yang paling afdal aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tas'alu rabbaka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Hendaklah aku meminta kepada Tuhanmu keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian pada keesokan harinya lelaki itu datang semula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayat doa afdal, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling afdal aku minta kepada Allah? Faqala tas'alu rabbaka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Mintalah kepada Tuhanmu keselamatan di dunia dan di akhirat. Keesokan lelaki ini datang lagi, tak puas hati. Macam apa tak puas hati? Sebab dia minta dekat Nabi. Dia minta dekat Nabi doa yang paling afdal. Tapi Nabi bagi doa ringkas. Nabi bagi doa ringkas. Nabi kata minta doa keselamatan dunia dan akhirat, tak cukup. So dia tak puas hati. Dimana hari pertama, Nabi jawab benda yang sama. Dimana hari kedua, Nabi jawab benda yang sama. Hari ketiga dia datang, maka Nabi berkata, tas'alu rabbaka, mintalah kepada Tuhanmu al-afwa wal-afiyah, keampunan dan keselamatan di dunia dan di hari akhirat. Fa'innaka iza a'taitahuma fi dunia, sesungguhnya kalau kamu diberikan oleh Allah akan keduanya di dunia, summa a'tiyatuhuma fil akhirah, kemudian Allah memberikan pula kepada kamu di akhirat akan kedua-duanya. Faqad aflahta, maka sesungguhnya kamu akan menjadi orang yang berjaya yang akan masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Ahmad dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Maksudnya ialah Nabi suruh kita minta dekat Allah Subhanahu wa taala, minta keampunan, minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Siapa-siapa yang dimakbulkan oleh Allah akan dua permintaan ini, maka itu sudah mencukupi buatnya. Itu sudah memadai buatnya. Itu sudah menjadikan dirinya cukup untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pada tahun 57 Hijrah, kana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam menyukai doa-doa yang pendek-pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai doa-doa yang pendek tetapi padat. Dan Nabi meninggalkan doa yang panjang-panjang tetapi banyak berulang-ulang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, berkata para ulama bahawa sesungguhnya orang-orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah untuk diberikan kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita menunaikan solat atau isyak berjamaah, saya ingin memperingatkan diri saya dan tuan-tuan. Sebagai umat Islam, kita hendaklah menunjukkan kepada Allah kesungguhan kita untuk masuk ke dalam syurga. Kita mestilah menunjukkan kepada Allah kesungguhan kita untuk mengetahui perkara yang halal dan haram. Kesungguhan kita untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara-caranya ialah menunjukkan betapa kita benar-benar mempelajari ilmu untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menunjukkan kasih sayang kita kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Berbahagialah orang yang beriman kepada aku dan orang yang melihat aku. Maaf balik. Tuba liman ra'ani, berbahagialah orang yang melihat aku, wa amana bi, dan yang beriman kepada aku. Wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mirarin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, berbahagialah orang yang melihat aku, jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Wa tuba liman amana bi, dan berbahagialah kepada orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yarani, tetapi tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita. Sab'a mirarin, dengan 7 kali ganda kebahagiaan. Maka kata para ulama, orang-orang yang beriman pada akhir zaman, di saat manusia berada dalam keadaan fitnah, mereka itu mendapat pahala 7 kali ganda daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara hendak beriman dengan Nabi? Hendaklah kita mengikut jejak langkah para ulama, jejak langkah para a'immah salih, orang-orang yang salih yang terdahulu, para guru-guru, para alim yang telah berkorban nyawa dan usia mereka mendidik umat dengan agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Dan hendaklah kita membuktikan kecintaan kita dengan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang mengaku cinta Nabi tapi tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak kenal anak-anak Nabi. Dia boleh kenal nama anak artis, ahli keluarga artis, biar datang lengkap makanan kegemaran, tapi dia tak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi disebut dalam hadis, kata Anas bin Malik, baginda tidak tinggi dan tidak rendah, tidak terlalu putih dan tidaklah terlalu gelap. Baginda tidak rambut kerikil, tidak rambut lurus. Sebaliknya rambut baginda adalah ikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki uban tidak melebihi 21 helai di rambut dan di janggut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, orang yang mencintai Nabi akan mengenal peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya dan disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj, bahawa orang-orang yang mencintai Nabi akan kenal ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan kita tak kenal pun anak-anak lelaki Nabi. Tidak mengenali siapakah Qasim yang merupakan anak sulung Nabi sehingga digelar Nabi Muhammad dengan nama Abu Qasim. Tidak mengenal anak Nabi yang bernama Abdullah, anak Nabi yang bernama Ibrahim. Tidak mengenal anak perempuan Nabi seperti Zainab, seperti Ruqayyah,
seperti Fatimah, seperti Ummu Kulsum. Bukti yang paling jelas, sampai orang menyangka anak bongsu Nabi Fatimah. Fatimah bukan anak bongsu. Anak bongsu Nabi ialah Ummu Kulsum yang meninggal dunia pada tahun 9 Hijrah. Itu baru anak-anak Nabi. Belum lagi isteri-isteri Nabi yang 10 orang. Belum lagi cucu-cucu Nabi. Ramai di kalangan kita cuma kenal, cuma pernah dengar Hasan Hussein. Sedangkan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai. Antaranya cucu-cucu Nabi yang disebut di dalam hadis seperti Ali bin Abu Al-As. Abu Al-As bin Ar-Rabi' menantu Nabi, suami kepada Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi yang sulung bernama Ali. Cucu Nabi yang sulung bernama Ali bin Abi Al-As. Cucu Nabi yang kedua bernama Abdullah bin Utsman bin Affan, anak Sayyidina Utsman. Cucu Nabi yang ketiga bernama Muhsin bin Ali bin Abi Talib. Cucu Nabi yang keempat bernama Hasan bin Ali bin Abi Talib. Cucu Nabi yang kelima bernama Husain bin Ali bin Abi Talib. Cucu Nabi yang seterusnya bernama Umamah binti Abu Al-As. Cucu perempuan Nabi yang sulung bernama Umamah binti Abu Al-As. Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Talib. Zainab binti Ali bin Abi Talib. Ini adalah di antara cucu-cucu Nabi yang jarang disebut nama-nama mereka. Ramai di kalangan kita mengaku kenal Nabi, mengaku cinta Nabi, tetapi tidak ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata tuan, marilah kita ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling besar akhlak Nabi ialah menjaga mulut dan menjaga perbuatan kita daripada menyakiti manusia yang lain. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar, apabila melihat sesuatu yang tidak disukai oleh baginda, baginda akan menyebut alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap perkara. Manakala apabila baginda melihat dan mendengar apa-apa yang disukai, yang baik-baik, Nabi akan menyebut alhamdulillah lillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmatnya disempurnakan kebaikan-kebaikan dengan kesempurnaan. Hadis riwayat yang bermakna dengan sanad yang sahih. Marilah kita belajar mengikuti hidayah langkah yang ditinggalkan oleh Habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Orang-orang yang mengikut jejak langkah Nabi dan para salihin dan para awliya dan para orang-orang yang bertakwa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kejadian di dunia ini adalah kodrat iradah daripada Allah, betul? Betul. Okey, soalan saya, iradah qaniyah. Apa makna iradah qaniyah? Yang kedua, baik. Boleh. Okey. Qada dan qadar syariah. Qada dan qadar syariah. Syariah. Okey. Yang ketiga, boleh? Okey. Yang ketiga, seorang yang beriman, bila jumpa Rasulullah, dia panggil sahabat. Betul. Okey. Seorang yang beriman, tidak jumpa Rasulullah, jumpa dengan sahabat, dia panggil tabi'in. Okay. Seorang yang tidak beriman zaman Rasulullah, dia tidak beriman. Apabila Rasulullah mati, dia baru beriman. Jadi dia jumpa dengan sahabat, InsyaAllah dipanggil apa? Kisah jawab dengan